كتب الإمام فضيل فضيل بن إياد رحمه الله "من خاف الله من خاف الله لم يضره أحد ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد Siapa orang yang takut kepada Allah, takut dia kepada Allah. Biar nggak di hadapan manusia nggak berani dia ngelihat gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah lagi di kamar sehingga berani dia. Karena Allah lihat, Allah mandang. Nah, ini orang yang takut kepada Allah kata Imam Fudail. Tidak ada satu pun yang bisa membahayakan dirinya. Gak ada. Tapi siapa yang takut kepada selain Allah, Man khafa ghairallah lam yanfa'hu ahad sesuatu pun tidak akan bermanfaat baginya. Jadi pilihlah menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang memakmurkan masjid dengan beberapa amalan tadi fa'asa. Fa'asa fa itu maka asa. Asa itu artinya apa? Hah? Semoga ya. Mudah-mudahan Sebenarnya terjemah yang paling tepat itu pasti bukan mudah-mudahan. Ya, kalau dia terjemah memang itu. Tapi kalau anda buka tafsir, <muruh> asa minallah hakun. Asa kalau kalimat itu firman Allah hakun benar. Ay wajibah pasti. Eh, kalau diartikan makanya kan kita jangan suka nafsirin Quran pakai terjemahan. Tetap kita pakai guru dan pakai tafsir. Asa minallah hakun. Kalau saya ngomong asa, artinya moga-moga, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah berfirman asa, artinya apa? Pasti. Ulaika minal muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala artinya menjadi orang-orang yang beruntung. Saya waktu buka tafsir itu ada riwayat dari Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي اني لاهم باهل الارض عذابا فاذا نظرت الى عمار بيوتي والى المتحابين فيا والى المستغفرين بالاصحار صرفت ذلك عنهم وقال ابن عساكر حديث غريب jadi maknanya intinya Allah Subhanahu wa taala menggagalkan azab disebabkan karena Allah melihat kepada tiga hal. Pertama, ketika Allah melihat orang-orang memakmurkan masjid. Ila ummari baiti. Ila yang memakmurkan masjid masjid ini antum ini orang kalau paham terima kasih sama antum ini penyebab tidak jadi turunnya bala musibah ada banyak yang memakmurkan masjid insya Allah kita bisa ngajak yang lain amin ya rabbal alamin yang kedua apa wa ilal mutahabbina fiyah Orang-orang yang mencintai karena aku, kata Allah. Bukan mencintai karena jabatannya atau hartanya, tapi mencintai karena Allah. Al-Muslim akhul. Muslim. Muslim saudaranya Muslim. ini ini PR kita ini. PR bersama ini. Wa ilal mutahabina fiyya. Ada saudaranya yang lagi sakit, ditengokin. Ada orang lagi susah dibantuin. Ada orang lagi... Subhanallah. Dan yang ketiga, wa ilal mustaghfirina bil ashar. Yang di waktu pagi suka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hindarkan kita dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin.